Halo saudara-saudara, balik lagi di channel kesayangan Anda. Wah, ya kali ini seperti biasa saya bakal explore hutan-hutan di lereng selatan Gunung Slamet. Kali ini perjalanannya agak menakutkan karena susur sungai dan cuaca sedikit mendung, saudara-saudara. Semoga saja hari ini hari baik dan ketemu banyak tanaman dan hal-hal unik di depannya. Oke, mari kita let's go. Teman-teman, ini kira-kira sarang apa ya? Ini kalau nggak semut, ya itu lebah. Tapi nggak tahu ini. Aku takut sebenarnya. Untung kelihatan. Tuh, gede banget. Oke, lanjut lagi. Ini juga ketemu sama tanaman yang unik. Dia batang keras, terus pohonnya besar, daunnya lebar, tapi bunganya tuh cakep banget. Kayak anting-anting pengantin gitu loh. Cakep banget ya. Hutan Jawa, men. Keren sih ini. Ya, sudah sampai di sungainya. Wah, ini agak lumayan gede dan cuaca sedikit mendung, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Lihat nih pemandangannya. Wow, luar biasa banget. Keren sih ini. Iya. Coba kita nanti ke atas sana. Terus kalau ada jalan, kita bakal masuk ke hutan. Tapi ini tebing-tebing yang tinggi banget. Siapa tahu nanti ada jalan ya, teman-teman ya. Jernih banget nih airnya nih. Wow. Pohonnya. Pohon di tengah hutan. Di tengah hutan. Di tengah kali. Wow. Ya, di sini saya menemukan tanaman unik banget. Dia memanjang. Mirip Platycerium, tapi bukan. Sepertinya ini jenis, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini Opiopedulum. Tapi nggak tahu, ini cakep banget. Di hutan Jawa ternyata ada, teman-teman. Tuh, buahnya kayak gini nih. Ini nggak tahu buahnya atau apanya ini. Wah, tuh, dia nempel di sini. Wah, tapi cuma ada satu, dua doang loh. Wah, keren sih ini. Panjang banget lagi. Ada yang tahu ID-nya? Wah, keren. Wah, cakep. Ini selama aku main ke hutan Jawa, ini aku baru nemu. Dan ini bukan di tempat yang tinggi banget. Ini baru dekat-dekat sama pemukiman warga lah. Di sini juga ada anggrek. Oh, bukan anggrek ternyata, teman-teman. Wah, keren sih ini. Cakep. Jadi tebing-tebing juga ada anggrek tanah warna ungu sedang pada berbunga. Aku pengen sebenarnya, tapi yang warna kuning. Kalau yang warna kuning belum pernah ketemu di sini. Kalau yang ungu banyak dan cakep-cakep. Wah, keren sih. Vertical garden, keren-keren banget. Tuh atasnya, saudara-saudara. Wow. Ya, saudara-saudara, ini varigata nih. Wah, akhirnya ketemu juga sama tanaman yang varigata. Wah, ini sih nanti dibawa pulang lah buat punya-punya. Ya, ketemu sama jenis anggrek juga ini. Cuma nggak tahu karena dia sudah berbunga, jadi nggak bisa nunjukin bunganya, teman-teman. Bingung kalau ada anggrek tapi sudah berbunga atau nggak ada bunganya. Itu paling bingung, paling susah. Ini nanti sebutnya SP aja ya, spesies aja gitu ya. Kalau ini kemungkinan besar Collegium speciosa. Wah, keren sih ini. Kayaknya sih, cuma ya gitu, belum ada knopnya atau bunganya, jadi masih susah. Dan nempel di pohon, epifit. Keren banget ya, Tewe. Takut. Wow, saudara-saudara, ketemu sama Taka kandrieri yang sedang berbunga. Cakep banget. Tuh, lihat bunganya. Wah. Ih, keren. Deketin lagi. Aduh, kumisnya, saudara-saudara.
cakep banget sih ini. Aduh, keren. Jadi nanti tuh ini bijinya ada 3 kalau udah gede. Nah ini nanti yang hijau berubah jadi warna hitam. Ini juga udah mulai kehitam-hitaman, saudara-saudara. Cakep banget. Ah, keren. Tuh. Ada yang tahu nggak ini jenis pakis apa? Daunnya cakep banget. Kayak pilo apa itu? Tortum apa atau apa itu, lupa. Cakep ini. Cuma nggak tahu apakah ini stabil atau enggak, atau cuma daun muda doang. Coba. Oh, daun mudanya kayak gini. Kalau tuanya udah, kalau tuanya kayak gini, berarti daun mudanya yang cakep. Wah, ternyata yang muda emang yang mempesona, saudara-saudara. Cakep sih ini. Keren, 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 keren. Ya, akhirnya ketemu sama Freycinatia javanica bloom yang sedang berbunga, saudara-saudara. Wuh, keren. Cakep banget. Wah, akhirnya. Tuh, cakep ya. Cuma ini tinggi banget. Tanganku gak nyampe, jadi videonya dari bawah nih. Tuh, tanamannya kayak gini. Cuma yang lainnya gak berbunga. Terus di sini ada bloom papilum pahudii. Keren banget. Wah, beruntung sekali aku bisa melihat Freycinatia javanica bloom sedang berbunga, saudara-saudara. Wah, keren sih ini, saudara-saudara. Cakep, 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 cakep. Kalau di tebing batu ini ketemu sama jenis begonia, sama di atasnya ada Rhabidophora costal VI. Wow, cuma belum ada yang mature. Wah, ini begonianya cakep sih, batangnya merah tuh yang di atas tuh. Oke, kita lanjut lagi, saudara-saudara. Nah kalau ini aku nggak tahu nih, dia tuh ngejari. Tuh, bentar. Daunnya jari 5. Terus frame-nya itu kayak pakis. Kayaknya jenis pakis ini. Tapi aku baru pertama lihat dan enggak tahu ID-nya. Ada yang tahu ID-nya? Kalau ini Rhabidophora elliptifolia. Ini nih yang cakep. Tapi ya gitu, enggak tahu ID-nya. Coba yang tahu boleh komen. Ini keren sih. Aduh, saudara-saudara, sudah di tengah-tengah hutan, cuma hujan mulai turun. Sepertinya saya mau putar balik daripada dilanjut, takut kenapa-napa. Jadi videonya kayaknya cukup sampai di sini, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton tanpa skip-skip. BTW, lanjut lagi besok. Dadah.